Sobat PR dimanapun Anda berada, kali ini saya Mar Fauzi dari Pikiran Rakyat Media Network. Alhamdulillah sudah bersama dengan manajer Persib Bandung, Bapak Haji Umu Muhtar, di line telepon Pikiran Rakyat. Pak Haji, apa kabar? Baik-baik, Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Pak Haji, mungkin langsung saja berkaitan dengan laga Persib Bandung ya. Di laga pembuka ya. Piala Presiden. Tapi sebelum ke laga, tahun 2015 kita juara Piala Presiden. Apakah target Persib di 2024 ini sama Pak Haji, targetnya jadi juara atau seperti apa nih Pak Haji? Sama lah, kita harus serius ya, ini kan tetap aja serius karena kita pun juga, apapun juga ya, semua orang punya cita-cita untuk juara lah itu, walaupun ini bentrok juga dengan persiapan champion gitu ya, tapi obatnya ini serius juga lah, tidak main-main gitu ya. Baik-baik, jadi walaupun istilahnya hanya turnamen, tapi ini turnamen yang bergengsi ya Pak Haji ya? Iya lah, bergengsi lah ini ya, namanya Persib jangan sampai dipermalukan begitu, apalagi di kandang lainnya gitu kan. Betul. Di sini insya Allah ya, besok lah serius lah sebenarnya ya. Nah Pak Haji, di grup A ini, di grup Persib ya, di Bandung ini kan Persib, PSM, Borneo, dan juga Persis Solo ya Pak Haji ya. Nah dari tiga tim ini Pak Haji, yang Pak Haji patut waspadai, tim mana Pak Haji, melihat dari komposisi pemain ya? Ya PSM inilah yang PSM, kita ya? Masih agak diperhatikan sekali gitu ya, diantaranya gitu ya. Betul, jadi catatan. Di Solo juga, Solo juga kan udah mulai bagus. Betul. Gitu kan. Ya. Betul, Solo dan juga Borneo ya yang tahun lalu jadi juara regular series Pak. Iya, betul. Nah Pak Haji, tapi kan kalau lawan PSM kan biasanya memang tadi kan agak sulit juga ya. Sejarah juga melihat. Kalau besok lah tidak lain cerita lah, mudah-mudahannya. Betul. Walaupun ini belum padu lah semua pemainnya, karena ada pemain-pemain baru dan yang lama hilang gitu kan. Betul. Nah ini kan kita tidak Roberto tidak ada juga, ini agak lumayan ya di belakangnya. Mudah-mudahan lah besok dilihat aja nih yang baru. Ya. Betul. Nah ya. Pak Haji, mengingat apa ya ekspektasi ini kan pasti Bobotoh pengennya ya sama lah kayak kita ya, Persib pengen langsung bagus gitu kan, walaupun kan butuh waktu Pak Haji ya, butuh waktu untuk apa ya, memadukan. Nah itu cara dari tim pelatih maupun dari manajemen seperti apa nih Pak Haji agar mereka bisa padu Pak Haji? Ya ini kan baru-baru jalan ya, makanya ini itulah semuanya juga tuh pelatih yang tahu karakter pemain, pelatih yang tahu semuanya gitu ya, ini diserahkan sama pelatih. Nah, mudah-mudahan aja besok lah, lihat aja apa besok permainan perdana gimana gitu ya. Target? Mudah-mudahan mereka pada bisa kompak dan mengerti lah, kalau biasanya kalau pemain-pemain udah punya pengalaman ya tidak sulit untuk adaptasi lah begitu. Betul. Jadi kita percaya sama pelatih dan pemain yang sudah dikontrak Pak Haji ya? Betul. Insya Allah. Lihat aja besok ya, mudah-mudahan lah dia tidak kaku gitu yang pemain-pemain baru ya. Ya, apalagi besok kemungkinan penuh Pak Haji, Jal Harupat ya? Ya pasti penuh. Apalagi besok juga ada Bapak Presiden juga ya. Betul. Jadi menambah motivasi juga ya, disaksikan langsung oleh Pak Presiden ya di Jal Harupat Pak Haji ya. Tapi Pak Haji nih, untuk besok sendiri, apa sih yang Pak Haji harapkan selain dari pemain, tentunya dari Bobotoh nih Pak Haji. Untuk memberikan supportnya harusnya seperti apa nih Bobotoh untuk laga besok? Karena besok pasti laga berat ya, karena kan kalau laga awal tuh biasanya bebannya berbeda Pak Haji. Betul, karena kita pun juga untuk adaptasi dulu pemain semua, kita langsung pertandingan ya dengan mereka pun juga itu pemain-pemain handal di sananya ya. Ini ya Bobotoh ya semuanya juga, saya percayalah Bobotoh apapun juga yang terjadi, Bobotoh kita ya udah baik-baik lah ya, baik-baik lah semua, udah enak-enak lah gitu ya, udah semuanya supporter udah mulai mengerti lah gitu ya, alhamdulillah yang mereka pun juga udah dewasa lah. Betul. Pasti apapun juga yang terjadi selalu didukung lah untuk Persib ya. Baik, mau sedih, mau gembira, mau menang, mau kalah, insya Allah Bobotoh tetap di belakang Persib. Tapi tidak ada yang kata-kata sedih atau kalah lah, gitu aja doakan. Betul, semoga tetap gembira Pak Haji ya, dan senang Pak Haji ya. Iya, harus tetap gembira lah gitu ya. Karena kalau Persib
amit-amit apa? Kalah pada sedih, tapi kita tidak bicara masalah kalah, menang, menang, Betul, menang, gitu aja betul. berdoa ya. Ya, jadi lihat di tangan dan takabur, kita selalu berdoa untuk menang gitu. Betul, nah itu dia poin pentingnya ya Sobat PR ya, agar Persib bisa meraih kemenangan, karena tidak ada yang tidak mungkin. Persib juara tahun 2024 bukan tidak mungkin, jual Piala Presiden dan juara di level Asia juga nggak bukan tidak mungkin juga Pak Haji. Betul, betul, insya betul. Allah lah. Asia pokoknya kita lebih baik aja lah dari klub-klub yang dulu ada di Indonesia gitu ya. Siap Pak Haji. Lebih baik aja terutama ya gitu. Ya, terbaik ya. Pak Haji. Pak Haji untuk bisa nah ini. Aja, nih. Betul, selain Piala Presiden yang besok kita tunggu-tunggu dan semoga Persib Bandung bisa meraih kemenangan, banyak juga masih bertanya kira-kira dari manajemen masih ngincer siapa nih Pak Haji sesuai rekomendasi pelatih. Kira-kira masih ada pemain buruan nggak Pak Haji? Insya Allah kita udah serahkan semua pelatih lah semua ya. Nanti pelatih kayak kita yang tahu jadi si A, si B aja gitu pelatih yang ini ya. Insya Allah ya, doakan saja. Siap. Doakan. Amin. Pelatih mencari pemain yang terbaik lagi kalau masih kurang gitu kan. Insya Allah ya. Amin. Kita serahkan. Kita yang tidak boleh ada yang intervensi siapapun Betul. Juga. Semua Betul. Ada pun juga. Di lapangan pun juga tidak boleh membisikkan, aduh kenapa sih ini begini. Tidak lapangan pun juga semua itu urusan pelatih ya. Betul-betul. Jadi kita harapkan semoga besok hasilnya maksimal. Kita bisa lolos dari grup di Bandung. Lalu kita nanti main di Solo Pak Haji ya. Semoga kita bisa sampai final dan bisa mudah-mudahan betul. Bisa final di Solo ya. Amin, amin. Siap. Gitu. Pak Haji terima siap Pak Haji, terima kasih sudah berbincang di Pikiran Rakyat Pak Haji. Semoga Bapak amin, sehat. Amin. Dan besok amin. Semoga jumpa Pak Haji ya. Kita lancar lagi Pak Haji ya. Amin. Amin, amin. Mangga. Nuhun. Siap, nuhun pisan Pak Haji. Salam buat semua ya. Siap ya, Pak Haji nuhun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.